السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبزدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كسلموا. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Ya. Mengekali malu ni makna rendah dirilah. Ya. Malu depan suami hari seperti hari pertama, hari ke-40 tahun dah, sama dengan hari malam pertama. Kalau boleh buat gitu memang solehah betul lah. Hari yang ke-10 tahun tu sama hari yang ke-10 hari depan suami tu malu. Tak adalah nak angkat-angkat muka ni. Bila suruh orang terlentik, dia duk lawan sebab tak ada malu. Baling selipur, baling periuk. Dia sepatut begitulah. Ya. Yeah. Kalau betul-betul solehah, dia keadaan dia begitu. Ya. Yeah. Malu dengan makna rendah dirilah di hadapan suami tu. Ya. Yeah. Makna sentiasa ambil perhatian lah. Suami balik sambut depan pintu. Ya. Kami nak keluar sediakan kasut. Ya. Dia duduk depan, dia duduk depan. Dia pergi dapur, dia pergi dapur. Ya. Makna sentiasa melayan dia. Kadang-kadang suami kena kejar dia. Suami nak beritahu, duduk dapur, duduk di depan, dia lagi dapur. Sama pergi dapur dia lari pula ni. Habis tak boleh nak cakap apa. Ya. Dan wajib pula mengikut bagi suruhan. Wajib pula mengikut bagi suruhnya. Kalau yang disuruh tu tak bercanggah dengan syarak lah. Ya. Yeah. Ada pun perkara yang keji, tidak ada ketaatan. La ta'ata fi ma'siyati.
tidak ada jenis ketaatan pada maksiat. Ya, maknanya kalau suami itu semua maksiat, tak wajib ikutlah. Kalau dia suruh tu tidak merupakan maksiat, benda harus, wajib kita ikut. Dan diam ia tak kala berkata suaminya. Dengar. Ya. Dengar sampai habis dia bercakap, baru kita dia sambung. Ya. Yang dia cakap sepatah, kita cakap sepatah. Teruk lagi dia baru sepatah, kita dah seluruh patah. Ya. Adab. Ya. Dia bercakap, dengar je dulu. Dah habis, habis dah bang. Ha. Baru kita bercakap pula. Ya. Super pun raja, ya. Macam cakap dengan raja, bahkan lebih lagi pada raja. Ya. Raja bercakap lagi tersamput. Beda. Dia tengah bercakap tersamput lah durhaka. Ya, jadi hantuah durhaka pula. Dan berdiri tak kala datangnya. Ha. Payah. Ya. Suami datang kita bangun. Supo ulama lah, ulama datang kan adab kita bangun. Orang-orang salat datang kita bangun. Itu adab dia. Suami datang kita bangkit sambut dia. Baru timbul rasa kasih sayang. Ya. Dan tak kala keluarnya. Dia datang, dia keluar. Ha, kita bangkit. Dan mendatangkan dirinya atas suami tak kala hendak tidur. Kalau suami nak tidur, kena datang ke bilik tu. Kalau ada urusan, minta izin dulu. Nak basuh pinggan dulu, bang. Ha, dia bagi, baru keluar basuh. Ya? Dan memakai bau-bauan baginya. Bagi siapa? Bagi suami. Isteri itu pakai bau di badan dia untuk suami, maksudnya kita. Jangan pakai bau-bauan untuk orang lain pada suami. Perempuan ni kalau keluar daripada rumah pakai bau-bauan, dihidu oleh orang ajnabi, dapat dosa zina. Ya. Bau-wangian tu yang dipakai oleh perempuan, dihidu oleh lelaki yang bukan ajnabi, maka dia dapat dosa zina sepanjang-panjang jalan dia. Nampak tu jangan pakai. Ini kadang-kadang nak hilang bau badan tak apalah. Ya, pakai sembuh ketiak-ketiak ke. Hanya pakai untuk menghias diri tu, tak boleh. Hias diri itu hanya untuk suami. Ini dia kena terbalik ya. Suami datang, Allah. Bau tapai. Baju 3 hari tak basuh lagi. Tak? Habis macam mana tak cari lain pula? Ya? Ha, okay. Boleh cari yang kedua ketiga, gaduh lah pula. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya. Ha, mulut kena sentiasa jaga. Ya? Berus, tak makan berus. Jangan bau macam mulut buaya. Ya. Tak bergamak suami. Ya. Kadang-kadang kita ada jenis penyakit bau, berubatlah. Ya, yang dibiar macam tu, kita tahu kita ada sakit, pergi berubat. Ya. Cari ubat-ubat boleh hilangkan bau mulut, bau badan. Ada setengah orang tu, dia perlu dia tu. Ya. Dia bau, mengeluarkan bau. Ya, kena ubatlah. Supaya ya, hilang penyakit. Membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya. Ha. Minum kasturi. Minyak kasturi itu boleh diminum, ya, letak dalam air. Ambil air masak tu, titik dia titik-titik, minum. Tu ubat racun. Ya? Ha, minum. Selawat. Letak di jari. Selepkan jari dalam air tu, kita selawat. Minum. Ubat racun.
Di samping dia bawakan wangi mulut. Minyak kasturi asli. Ya. Bukan minyak nama kasturi. Ada minyak wangi nama kasturi tapi bukan kasturi. Dia nak kasturi asli daripada Kijang dah. Ya. Daripada dia punya apa nama? Saku dia tu ya. Minyak yang asli tu letak di jari, masuk ke dalam air dan selawat. Kemudian minum. InsyaAllah dia ubat. Ubat sihir, ubat racun. Juga menghilangkan bau ya. Setengah kata ubat kanser ya. Barah. Ha? Taik mana? Dan barang sebagainya, apa sajalah perkara yang boleh menghilangkan bau ya. Kita mamah kayu manis ke ya. Tu kulit kayu manis tu boleh hilang bau. Ataupun bunga cengkih ya. Atau buah-buah apalah yang mengikut nasihat orang yang bakar untuk menghilangkan bau mulut. Ha, mamah lah. Ya. Jangan mamah belacan lah. Dan mengekali perhiasan tak kala hadirnya perhiasan zahir, perhiasan batin. Yang zahir itu badan dia. Ya, kalau daki-daki masuk dulu. Ya. Ada jerawat ada apa? Ubat. Ya, payah sangat ambil striker top, hilang jerawat. Ya. Sebab jerawat nombor satu apa dia? Ya, tanpa keluar duit pun. Aliobasi tu ya. Aliobasi tu buat jerawat. Bangun pagi-pagi masuk 5 minit, 10 minit apa masuk. Tapi masuk bila air dia lah. Bau kan. Muntah dia orang. Ya. Nanti dia gugur nanti licin muka. Tak payah dia operate lah. Ya. Tu orang tua-tua punya petua. Mudah aliobasi tu. Masuk. Kita punya sendiri masalahnya. Ya. Lepas tu sabun lah. Tak ada lah jerawat lagi. Dah, nak wait muda kan? Dan perhiasan zahir. Ya. Apa nama baju dia, ada gelang pakai gelang. Ya, ada cincin pakai cincin. Boleh eyeshadow ke, gincu ke, apa ke. Untuk suami. Ya, tak salah nak make up untuk suami. Kalau dia suruh, wajib. Kalau dia tak suruh, sunat. Ya. Kalau suami suruh pakai gincu tu, wajib pakai. Kalau tak suruh, sunat lah. Ya. Ni kat rumah tak pakai. Nak keluar, ha. Empat colour ni. Biru, hijau, kelabu semua. Sampai kat traffic light, goyang lampu. Terkejut lampu tu. Aku pun tiga je kata dia. Ya. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya. Masa suami tak ada, nak tanggal balik. Makna tanggal tu tak perlu hias lah. Nak pakai tak apa. Tidak dituntut pakai. Ya, sebab hiasan hanya untuk suami saja. Ya. Tanggal balik, simpan. Jarang buat begini dah. Ya, dah 100 orang, berapa orang yang buat begini. Ya, ghalib nak keluar hias tak? Nak pergi pasar malam pun hias kemarin. Dulu orang nak keluar rumah dia tanya suami. Hari ni nak keluar rumah dia tanya apa? Tanya cermin. Main-main dia tanya. Boleh keluar tak? Cermin kata belum, tu belah kanan tu. Boleh, tak lagi, belah kiri pula. 3 jam lepas cermin. Ya. Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya tak kala ghaibnya. Sama ada khianat tadi pada hamparannya atau hartanya dan memiliki bagi isi rumah suaminya. Pasal hamparannya. Kehormatan diri dia. Ya. Perempuan ni libasul lakum. Pakaian bagi perempuan lelaki. Ini hamparan. Jadi, bila suami tak ada, wajib kita jaga amanah hamparan tu untuk suami aja, jangan bagi ke orang lain. Nampak orang jaga pek, panggil masuk, oh, tak boleh. Ya?
kena jaga. Ya. Walaupun saudara kita sendiri, sepupu kita, sepupu jangan bagi masuk rumah kalau tidak ada ajnabi. Tanya suami dulu. Ya. Sama ada khianat apa nama amanah tadi yang tak boleh khianat tadi pada hamparannya atau hartanya. Nak sedekah pun tak boleh, ambil duit suami, ambil duit kita sendiri tak apalah. Ya. Hak suami kan, pandai-pandai ambil duit nak buket sedekah tak boleh. Kalau habang kita tak apalah, hak kita. Isteri-isteri Rasulullah SAW ya, Nabi nafkah setahun sekali seorang 400 gantang ke rumah. Ada 18 kan isteri Rasulullah, termasuk saya. Setiap seorang 400 gantang. Apa kata Nabi miskin, Nabi kaya. Tapi Nabi tidak mahu kemiskinan, tidak mahu kekayaan. Ya. Tapi tanggungjawab Nabi buat. Dapat abang ke rumah, Nabi bayar nafkah untuk setiap seorang 400 gantang kurma setahun sekali. Tapi isteri Rasulullah bila dapat 400 gantang, masing-masing panggil pakir miskin. Ha, kumpul. Habis satu hari 400 gantang. Tak ada. Tak ada pun nak makan. Apa yang ada makan dah. Ha, tu. Pemurahnya isteri Rasulullah SAW. Mewarisi akhlak Rasulullah. Tak pernah menyimpan dunia dalam rumah dia. Ya. Sebab tu kata Aisyah ya, semenjak Nabi hijrah ke kota Madinah, kita cerita bulan hijrah ni ya. Keluarga Nabi tidak pernah kenyang dua hari turut-turut. Semenjak Nabi hijrah ke kota Madinah, keluarga Nabi tidak pernah kenyang dua hari turut-turut. 10 tahun duduk dalam keadaan begitu. Maknanya kalau hari ni makan, esok boleh tentu ada makan. Tak ada dua hari direct makan-makan, tak ada. Kita tak ada yang tak makan dua hari direct. Makan teruslah, satu hari empat kali. Ya? Pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Ya? Pak Amak dia cendol makan lagi. Berarti berjalan nampak je rajak beli lagi. Tak? Makan ni, hidup nak makan. Kita tengok Khadijah Al-Kubra ya? Isteri Rasulullah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, seorang saudagar, janda kepada orang hartawan. Suaminya hartawan. Bila meninggal suaminya, dia mengurusi harta. Tapi di hari wafat Khadijah Al-Kubra pun ada, hanya sehelai baju di jasadnya. Hartanya habis. Yang ada dekat jasadnya sehelai baju saja. Itu saja harta yang tinggal di hari wafatnya. Maknanya dia kurban habis harta benda untuk Rasulullah, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Kita kikih yang suami punya. Habis suami punya botak. Nak tu nak ni. Tak tahu untuk kau kapal. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya dan segala kerabatnya. Isi rumah suami, mak mertua, pak mertua, adik-beradik dia, kalau ada, kita hormati lah, anak tiri ke. Ya, kena menghormati apa nama kerabat-kerabat dia, sebab menghormati suami kita lah. Dan segala kerabatnya, kena jaga perhubungan kita. Ini bergaduh pula ya. Dan lagi melihatnya, ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyaknya. Dan lagi melihatnya akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak. Apa maksud dia? Dapat sikit tapi rasa banyak. Makna memadalah. Qanaah. Memada yang apa suami beri. Ya, sikit je. Sikit banyak, sebanyak.
Maknanya kita bebani dia. Dia beri ikut kepada kemampuan dia, kita terima apa ala-ala kadar yang ada. Ya. Yeah? Satu suami pun nanti dapat suami kena juga nanti tu. Hak-hak isteri pun suami kena tunai juga. Bila dia mampu, berilah yang lebih. Ya. Yeah? Ni mampu kedekut pula. Tak boleh lah. Lepas tu balik isteri pula. Tak kat mana suami mampu bagi, terimalah ala kadar. Ya. Yeah? Sikit pun kita rasa madu lah. Ya. Yeah? Rasa seronok dia terima tu. Walaupun hati tak apa suka, tapi hati kita tunjuk kesukaan. Ya. Yeah? Terima kasihlah bang beli. Ya. Yeah? Kita nak baju biru, dia beli baju merah. Oh ni yang rasa suka ni bang, merah ni. Hati nak biru. Ha, tunjuk suka pemberian suami tadi. Baru dia beli lagi tak? Ya. Yeah? Dan sayugianya sepatutnya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah Ta'ala, bahawa bersungguh ia perempuan yang takut tadi, dia dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ha, di samping taat kepada suami, taat juga kepada Allah sungguh-sungguh. Ya. Tiga perkara je perempuan ni. Ya. Taat suami, taat Allah, jaga maruah diri, masuk syurga lah. Tak payah mana. Kenapa? Lelaki ni banyak tanggungjawab. Tanggungjawab dengan keluarga, tanggungjawab dengan Allah Ta'ala, tanggungjawab diri dia sendiri, tanggungjawab dengan masyarakat. Ya? Yang perempuan tiga je. Taat pada Allah, taat suami, jaga maruah diri, syurga lah tempat dia, insyaAllah. Jadi di samping dia jadi perempuan sudah taat kepada suami tadi, kena sungguh-sungguh jugalah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan buat maksiat dengan durhaka. Sebab apa? Segala dosa-dosa maksiat kepada Allah Ta'ala yang dilakukan oleh isteri, kalaulah suaminya tak tegur, suami tu dayus. Bila suami dayus, suami pula tak boleh masuk syurga. Sebab isteri, suami masuk neraka. Nampak tu kena jaga. Isteri solehah tak akan buat perkara yang menyebabkan suami masuk neraka. Sebab dia tak tudung, suami tak tegur, suami masuk neraka. Sebab dia tak sembahyang, suami tak tegur, suami masuk neraka. Nampak tu, dia kena jaga taat dengan Allah Ta'ala tu. Sebenarnya taat dengan suami lah juga. Nak jaga suami dia. Ya? Supaya jangan sebab dia, suami dia celaka. Sebab kalau dia buat mungkar, tak taat. Tanggungjawab suami nak tarbiah, nak didik dia. Kalau suami tak didik, dayus. Suami dayus, tak cium ke syurga. Bukan masuk cium, tidak. Ya. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Bersungguh-sungguh pula mengikut, maknanya mengikut suruhan suami dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Sungguh-sungguhlah ya, tunjuk ketaatan, khidmat diri untuk suami dengan keadaan benar ikhlas hati, sabar dan ikhlas. Ya, payah macam mana pun sabar je. Kita jangan tunjukkan ya kepayahan tadi. Bagaimana Fatimah Az-Zahra. Ya. Fatimah Az-Zahra ya. Pernah jumpa Nabi, minta hamba dah. Tak larat dah nak basuh, nak menggiling ya. Malah bila dia nasihat oleh Nabi, tak jadi minta dah. Giling-giling sekali lagi. Dan lagi minta redha kepadanya. Sentiasa kena minta redha dengan suami ni. Ya. Tiap-tiap hari takut-takut ya, kita tersinggung hati dia nak tidur tu, ha, minta maaf. Suami pun sama, minta maaf lah banyak hari kita hari ni ya. Kau-kau ada yang tak kena ada aku. Ya. Kita semua macam tu tuan-tuan. Nak tidur aja bukan nanti suami isteri. Semua orang ya. Maafkanlah ya.
Sebelum tidur tu, ya Allah, kalau ada dosa-dosa orang kepada aku, aku maafkan semua. Ya. Dan kalau ada dosa pula aku kepada orang, minta maafkan, maaflah ya Allah. Ya. Setiap hari sebelum tidur, jangan lupa maafkan orang. Sebab bila kita maafkan orang, mudah-mudahan kalau ada dosa-dosa kita kat orang, orang maafkan kita pula. Ya. Jangan dipendam. Bila kita mati, ya, kita dah maafkan orang. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang ada pada orang, ya, Allah akan maafkan kita. Antara cara nak beri orang maafkan kita di akhirat, tuan-tuan, banyakkan zikrullah. Ini tahlil tu, la ilaha illallah tu 70,000. La ilaha illallah 70,000 ataupun 100,000. Lepas tu simpan. Bila kita simpan la ilaha illallah 100,000 di pada mahsyar besok, kalau-kalau kita ada buat dosa dengan orang, orang tu datang tuntut dengan kita, maka Allah akan bela kita. Kata Allah Ta'ala, kalau kau ampunkan dia, aku sediakan mahligai untuk engkau dalam syurga. Allah bela kita. Sebab kita dah simpan 100,000 la ilaha illallah tu, ada dosa kita dengan orang, tak sempat kita maaf mati, orang tu tuntut di akhirat, Allah bela. Allah kata, nak tak? Aku nak sediakan mahligai kau dalam syurga dengan syarat kau maafkan dia. Maka orang tu bila dengan syurga, ya Allah aku maafkanlah. Macam tu. Ha, dia tak tentu lah. Itu tujuan yang kita kena simpan la ilaha illallah 1,000 tu. Ni ada hari zikir, tulis. Sampai cukup 100, zikir lagi. Hadiah kat mak bapak, hadiah kat ibu, hadiah kat saudara. Ya. Daripada sembahan kosong-kosong je, tak ada faedah. Simpan, 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 simpan. Maknanya itu panggil penebus. Kod-kod kita ada, hak-hak orang atas kita yang kita tak dapat tunai sebelum mati, bila dituntut di akhirat besok, insya-Allah Allah tolong bela kita. Allah offer dekat orang tadi. Ya, tapi kalau kau tak nak maaf, aku ambil pahala dia bagi kat kau. Tapi kalau kau maaf, kata Allah, aku sediakan syurga di tengah syurga dia, malaikat dalam syurga. Orang ni bila dengar malaikat, dia pun maafkanlah, ya. Maka iaitulah syurga atau nerakanya. Syurga atau neraka isteri terletak pada keredaan suami. Adapun anak ni letak pada keredaan ibu bapa. Ma ridallahu illa biridail walidain. Tidak ada redha Allah kepada seseorang melainkan, ya, dengan redha ibu bapa. Bila ibu bapa redha kepada kita, baru Allah redha. Alim macam mana, hebat macam mana, warak soleh macam mana pun, sembahyang kata rakaat pun, kalau mak bapak tak redha, la redha, ma redha Allah, tak ada redha Allah. Illa bi ridha'il walidai, melainkan dengan adanya redha kedua ibu bapa kita. Ya, maka jangan sakit-sakit hati ibu bapa. Ya, bila ibu bapa redha, insyaAllah Allah redha. Tapi kalau ibu bapa tak redha, Allah tak akan redha kepada kita. Adapun isteri, keredaan tu letak pada suami dia. Itulah penentu dia syurga ke neraka. Kalau suami reda, syurga lah tempat dia. Suami tak reda, neraka lah tempat dia. Ya. Tapi suami tu tak reda dengan munasabah lah. Maknanya dia sebuah perkara yang tak bertanggung dengan syarak. Ya, tapi kalau dia suruh buat muka, suami tak nak ikut, isteri tak nak ikut, dia tak reda, itu tak kira. Ya. Tak reda sebab muka, tak jadi. Ya. Suami itu adil lah. Tiba-tiba isteri ni tak nak taat, dia tak reda, ha, maka tidak ada syurga bagi dia. Sebab syurga isteri buat dapat kaki suami. Syurga anak ni buat dapat kaki ibu. Ya. Dan tersebut di dalam tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar Haitami. Kalau Syekh Ibn Hajar Asqalani itu ulama hadis. Ini Ibn Hajar Haitami, ulama fiqah. Dan di dalam nihayah bagi Syekh Ramli.
Apabila zahir tanda durhakanya, durhaka isteri. Seperti kasar jawabnya. Kemudian daripada lambat. Kemudian daripada lembutnya. Dulu kalau panggil, lembut je jawabnya. Tiba-tiba, satu hari, bila suami panggil, jawabnya kasar. Itu ada tanda-tanda durhaka. Tapi kalau memang tukang daripada awal gitu, tak apalah. Awal-awal hari pertama pun dah kasar dah. Memang dia terbayang begitu. Itu tak apalah. Ini asalnya lembut. Ya. Yeah. Tiba-tiba kah? Kasar, berubah jadi kasar. Bila isteri itu berubah jadi kasar pada jawapan kemudian daripada lembut. Kemudian maknanya dulu lembut. Ya, panggil pun jawab kemain je. Ya, ya bang. Dia panggil lilin. Ya. Hari ni. Bunyi pun. Ya. Kita faham lah. Itu kasar. Itu makna ada tanda-tanda durhaka. Itu yang pertama. Tanda durhaka yang pertama. Berubah nada dia daripada lembut kepada kasar setelah kita panggil. Sebelum tu lembut, hari ni nampak kasar. Ya, tu tanda dia tu. Tanda dia nak durhaka dah. Yang kedua, masam mukanya kemudian daripada bersihnya. Kena manis dia mukanya. Ya. Ha, ni masam je. Ya, macam berkelubi. Apa yang tak kena tak tahu ya. Kalau muka dia memasang pada awal, tak apa. Ada ke muka orang tengok, sah. Bibi tiga inci, ya. Tak apa memang muka macam tu. Ini dia lembut, muka manis. Lepas satu hari, bila suami panggil, orang tarik muka 14. Ya, tu tanda lah tu. Tanda dia mula nak durhaka dah. Dan berpaling kemudian daripada berhadapan. Tanda yang keempat, dia tengah duduk menghadap kita, tiba-tiba pun lari paling muka. Ataupun diri tu pun lari ke lain. Tersentuh hati suami. Itu tanda durhaka lah tu. Maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaan sunat. Bila suami nampak tanda-tanda tadi, maka sunat bagi suami nasihatkan dia, tegur dia, ajar dia. Jangan dibiar. Sebab kalau dia biar, dia akan melarat. Membakar habis. Ya, nampak je tanda awal-awal tu, nasihatkan awal-awal. Jangan dibiar dia melalur. Ya, sunat. Ya, sunat suami tegur. Artinya, hendaklah menakut ia akan dia dengan siksa dunia ini. Dengan dipalu. Takutkan dia dengan dengan siksa dunia ini, dengan dipalu, pukul dia. Pukul yang tidak memutaratkan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim tu dia ambil rumput-rumput tu. Nabi apa? Nabi yang sakit, Nabi Ayub. Ya. Rumput-rumput kering tu ambil seratus yang batang ni. Rumput punya tu. Ya, bagi 100 kali sebat. Sekali sebat je 100. Dia kumpulkan 100 tu. 100 kali senyata. Ya. Tu Nabi Ayub memukul isteri sebab dia nazar. Kalau suami isteri aku balik, aku nak rotan 100 orang rotan. Nabi Ayub nazar. Bila suami dia lari, dia kata kalau balik aku nak rotan 100 rotan. Maka diperintah oleh Allah ambil rumput kering tu, ya. 100 batang tu. Ada jenis rumput jenis macam pokok yang ada batang sikit tu dah. Macam rumput kuda, rumput bernama alfalfa tu. Ya. Yeah. Ambil 100 batang yang kering. Ikat itu. Tepuk sekali itu. 100 batang itu maknanya. Ya. Yeah. Tak mudarat sangat. Ya. Yeah. Nak ajar dia. Ya. Yeah. Boleh serik sikit. Sunat ya. Yeah. Dan lagi, kalau rotan dia pun tak nak insaf juga, digugurlah nafkah dan gelirannya. Gugur nafkah. Tak boleh makan hari itu. Puasa kamu. Satu hari lah. Besok kalau taubat, beri pula. Ya. Waktu dia masam tu, jangan beri makan.
Dan geleran dia, kalau ada geleran hari tu lari kat rumah bini muda pula. Tak ada bini muda lah. Kalau tak ada, tak ada bini muda, lari duduk depan je lah. Tidur je depan TV. Ya. Yeah. Dan hendaklah menakuti pula akan dia dengan seksa akhirat, dengan api neraka. Ingatkan dia dengan janji-janji azab di akhirat. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُهُنَّ. Artinya, segala perempuan yang takut kamu akan durhaka mereka itu, maka ajar oleh kamu akan mereka itu. Ya. Jadi perempuan-perempuan yang kita takuti mereka itu durhaka, ya, fa'azuhunna, hendaklah kamu ajar mereka itu. Wallati, bermula perempuan-perempuan, takhafuna, yang kamu sekalian suami-suami ni takut, nusyuzahunna, berlaku durhakanya mereka kepada kamu. Fa, maka azuhunna. Tengok dalam Quran tu ya, jangan barisnya. Apa ingat ayat ni? Hmm? Ada sabdu. Macam mana bacaan dia? Fa? Ha? Fa? Fa'izu. 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 Hunna. Izu. Ada sabdu. Izu. Ha? Ain dari bawah. Zo? Zo tak ada sabdu? Tak ada. Dalam juga tak ada. Fa'izuhunna. Fi amar dia. Azza. Azza. Fa'izuhunna. Tak ada. Tak ada sabdu? Tak ada. Fa'izuhunna. Berbaris lah. Berbaris. Aku esok lupa pula. Ya. Fa'izu. Izu makna takutilah akan mereka. Takutkan dengan siksa dunia kita pukul, dan takutkan mereka dengan janji-janji azab akhirat. Ya. Yeah? Dan sekia bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih, hadis sahih. Ya, yeah? Keduanya itu hadis sahih, keduanya iaitu apabila bermalam oleh perempuan hal keadaan meninggalkan ia akan tempat tidur tiduran suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Mana lagi satu hadis? Dia kata ada dua hadis sahih. Satu iaitu, itu satu hadis, apabila bermalam, idza matat, ya, imra'ah. Tak ada hadis tu. Mana lagi hadis ni? Apabila bermalam, idza matat, ya, apabila bermalam imra'atu, seorang perempuan, tak ingat apa hadisnya, dan suami tak redha pada dia, maka malaikat akan laknat dia sampai subuh. Itu hadis sahih. Adapun jikalau tahkiklah durhakanya, yang tadi ditakuti durhaka, baru duk syak-syak, baru kita duk rasa-rasa ni nak durhaka dia ni, ha, kita duk rasa nampak suara pun dah tinggi,
Nampak panggil pun dia dah lari. Ya. Baru kita duk rasa-rasa nak duduk raka. Sunat kita nasib. Nasihat. Pukul tu sunat. Makna tak buat pun tak apa lagi. Pukul sunat. Tinggalkan nafkah sunat. Asing tempat tidur tu sunat. Kalau baru duk nampak-nampak nak durhaka. Tetapi ada pun jika kalau tahqiq lah. Tahqiq tu makna dah pasti dah. Cerak lah. Dah pasti durhakanya. Dia ambil je pasal bunga, kelepung balik gitu. Masa dah. Ya. Ambil pasal bunga, dia baling kembali. Tak lagi. Tu yang berhati dah durhaka dah. Ya. Seperti mendegah ia daripada mengambil kesukaan. Dia tepihnya, dia tumbuk. Dia dapat pandai tekuan dua pula. Kelepung suami jatuh tangga. Ya. Dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i. Dan tiada berulang-ulang durhakanya. Dan tiada berulang-ulang durhakanya. Maka naklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat tidurnya. Hal keadaan sunat jangan dipalu. Di mana pula ni? Atas sana. Dan disebabkan taufah dan hayah. Apabila zahir tanda durhaka. Maka mengajarlah ia ke sini hal keadaan sunat. Di sini. Jikalau tahkiklah durhakanya. Jawabnya. Maka naklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat tidurnya hal keadaan sunat. Jangan dipalu. Yang tadi suruh palu. Tetapi kata Imam Nawawi dipalu ia artinya harus bagi suami berbuat akan demikian itu dengan syarat mengetahuinya akan memberi faedah oleh palu itu. Intah. Selesai. Adapun jikalau tahqiqlah durhaka. Ya atas tadi. Kalau zahir. Zahir itu maknanya baru duduk gamak-gamak. Ya, belum tahqiq. Sunat di atas sana tak? Yang di bawah ni dia kata sunat juga. Kau mana? Kita bincang balik dah. Masa tak ada dah. InsyaAllah kita rujuk balik. Tengok macam ada perlawanan di situ. Wallahu'alam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فحم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وحفظ المرسلين برحمتك الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لَنَا حُكْمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا إِنَّ بِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيْنَا مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته